Pemberitaan perihal jet tempur F-35 sepertinya tidak ada habisnya dari waktu ke waktu. Pasalnya, kini jet tempur F-35AS tampaknya salah satu sistemnya akan diperbaharui dengan harga yang sangat fantastis. Dilansir zonajakarta.com dari tdefensepost.com bahwa pabrikan jet tempur F-35 Lockheed Martin telah menerima dana yang sangat fantastis. Dana fantastis tersebut diketahui sebesar US$585 juta dolar, rp 8.3 triliun, yang diserahkan ke Lockheed Martin dari pemerintah AS. Sampai saat ini belum diberitakan lagi jet tempur F-35 varian apa yang akan menerima upgrade tersebut. Terlebih lagi jika pihak pemerintah AS juga masih merahasiakan berapa unit jet tempur F-35 tersebut. Sebelumnya diketahui jika paket pembaharuan di jet tempur F-35 seputar alat-alat yang bernama ASQ-239. Dengan adanya sistem ASQ-239, maka jet tempur F-35 memiliki sistem Electronic Warfare Suite, PS. Dikutip dari BayeSystems.com, jika ASQ-239 di jet tempur F-35 nantinya sebagai sistem penanggulangan dini. Penanggulangan tersebut artinya akan mengetahui dan mengantisipasi dari berbagai macam serangan ancaman yang ditujukan ke jet tempur F-35.